thank <laughs> you Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di alun-alun Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini aku sudah berada di bagian utara dari alun-alun Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Mungkin kalian bingung ya, kenapa kok ada kota tapi ada kabupatennya? Karena Purwokerto itu sebenarnya bukan merupakan sebuah kota otonom seperti Malang Surabaya, Semarang, atau Solo. Jadi Purwokerto itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Dulu ibu kota Kabupaten Banyumas itu ada di Kecamatan Banyumas. Lalu pada sekitar tahun 1936 itu dipindahkan ke kota Purwokerto karena kota ini memiliki jaringan transportasi yaitu kereta api. Sedangkan di Banyumas tidak ada Maka kemudian kantor bupatinya dan rumah bupatinya itu dipindahkan dari Banyumas ke Purwokerto maka dari itu Purwokerto kemudian menjadi sebuah kota ibu kota dari Kabupaten Banyumas Purwokerto sendiri itu pernah menjadi kota administratif seperti Kota Batu yang akan dipersiapkan menjadi kota sendiri. Akan tetapi karena masih belum cukup untuk menjadi kota sendiri, belum cukup syarat, maka dikembalikan lagi ke Kabupaten Banyumas. Sehingga sampai saat ini Kota Purwokerto masih bagian dari Kabupaten Banyumas. Nah, rencananya nanti sekitar tahun 2020 berapa ya, mungkin 2024 atau 2025 akan ada kota Purwokerto yang sendiri yang terpisah dari Kabupaten Banyumas. Sementara Kabupaten Banyumas akan dipecah juga menjadi dua kabupaten lagi yaitu Kabupaten Banyumas Barat kalau tidak salah. Maka dari itu, ini adalah salah satu perjalanan saya sebelum nanti Kota Purwokerto menjadi kota yang sendiri atau kota otonom yang sendiri. Ini merupakan perjalanan kedua saya setelah sebelumnya tahun 2018 sebelum corona. Dulu di alun-alun ini cukup banyak pedagang yang berjualan Bahkan di bagian utara tadi itu ada gelaran tikar dari para pedagang. Saya masih ingat dengan salah seorang rekan saya itu ngopi di sini sampai jam sekitar 10 malam. Sekarang semuanya sudah ditertibkan, jadi tidak ada pedagang yang berada di area alun-alun. Yang ada nanti adalah di sekitar jalan di pinggir barat atau timur dari alun-alun Purwokerto ini. Nah, kembali lagi ke wacana pemekaran kota Purwokerto tadi menurut saya harus segera disegerakan karena bagi saya Purwokerto itu nanggung ya dibilang kota juga masih belum merupakan kota tetapi kalau hanya sebagai bagian atau kecamatan dari sebuah kabupaten itu terlalu ramai terlalu bagus terlalu maju lihat saja ini sangat ramai itu ada mall ya Rita Super Mall kalau di kecamatan biasa atau kota kecamatan biasa tidak akan seramai ini jadi kalau Purwokerto itu mau lebih maju lagi maka mereka harus berani untuk mengambil sikap e, memisahkan diri dari Kabupaten Banyumas. Meskipun agak sulit ya harus ada proses, proses yang panjang akan tetapi saya yakin dengan segala hal yang di dalamnya ini segala potensinya Purwokerto bisa menjadi kota sendiri dan bisa menjadi maju dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Sebagai perbandingan, Purwokerto itu sering diplesetkan dengan Puerto Rico. Nah, keduanya juga sama. Kalau Purwokerto itu masih bagian dari Kabupaten Banyumas, kalau Puerto Rico itu masih bagian dari Amerika Serikat, keduanya belum juga menjadi status otonomi sendiri, jadi masih ikut dengan bagian induknya. Nah, ini kita sudah berada di sisi timur dari alun-alun Purwokerto. Ada banyak pedagang yang berjualan di sini. Ini seperti di Mojokerto ya. Jadi para pedagangnya itu bisa berjualan di luar dari area alun-alun. Kapan-kapan, kalau ada waktu, saya akan membahas mengapa Purwokerto itu bisa dijadikan ibu kota kabupaten Banyumas dan mengapa Banyumas tidak lagi menjadi ibu kota kabupaten. Kalau dari buku yang saya baca ini, itu sejarahnya sangat panjang dan berliku. Makanya, dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah atau di Jawa, Purwokerto ini dan Banyumas itu sangat spesial karena mereka memiliki sejarah yang cukup berbeda dengan kota atau kabupaten lain. Yang ibu kotanya itu biasanya namanya sama dengan nama kabupatennya, sedangkan di sini itu beda. Ini saya sedang mencari halte Transbanyumas. Jadi kalau kalian dari Alun Prokerto mau ke arah utara, mau ke arah Cunsut atau Baturaden, kalian bisa berjalan di sepanjang jalan ini. Nanti di seberang itu ada halte Transbanyumas. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.